Akhir-akhir ini gampang banget headshot, guys. Sekali main tuh langsung copotin, guys. Entah emang pengaturan sensitivitas auto headshot dari Agus Siregar itu works banget gitu ya kan. Nah, ini ada musuh depan gua nih. Langsung copot, boy. Lihat, copotin pala dengan mudah ya kan. Mudah, gampang, simple ya kan. Nah, nih, lihat ya, sambil dulu ya. Oke, ada yang sekarang satu. Kamu dek. Lihat, pala tuh, boy. Kata gue apa, guys? Baru juga turun, guys. Udah copotin musuh terus-terusan. Waduh, emang, guys. Ini pengaturan sensitivitas auto headshot DPI-nya berapa, bang? Waduh, DPI-nya nih di bawah rata-rata sih, guys. Kebanyakan DPI ini susah banget headshot. Tapi ya, guys, ya. Pakai sensitivitas ini enak nih. Lihat. Oke, santai. Pengen adu mekanik. Wah, tiga orang. Takut. Apa itu takut? Pala musuh gue pecahin, boy. Mana lagi? Maju lagi. Pala musuh gue pecahin, boy. Aduh, mana lagi? Pala lagi. Aduh, tiga orang. Tiga orang bayangin. Keras, boy. Aduh, sini maju. Mau pala lagi? Apa mau apa? Sini. Pala. Wait, slow dulu. Nah, yang kayak gini nih harus dikasih end dulu. Anjas nih memang ya, guys ya. Aduh, pengen dikasih pelajaran. Mau ngeras-ngeras gitu bagaimana kumaha? Dikasih tutor biar jago dia ya. Aduh. Memang kenapa gitu harus ditutorin dulu ya kan? Ngeras tuh yang jago gitu ya. Jangan bodoh ya kan, anjas kelas badas. Ya maksudnya jangan ngeras tuh kayak gak ada dosa gitu, maju mulu gitu. Belok atau pasang duel ya kan. Aduh, lawanmu Agus Siregar ya kan. OTW 100.000 kill, anjas. Ngeri 100.000 kill ya kan. Ngeri gak sih? Ngeri lah, boy. Apa itu? Gak ngeri, boy. 100.000 ya kan. 100.000 orang, boy, ini. Mau pala lagi. Enggak pala sih, lebih ke nyampah gaming. Santai dulu gak sih? Nah, itu dia musuh. Satu, di kiri pasti satu lagi. Nah, ini dia saatnya. Mana kamu maju? So jagoan. Karena yang jago gua. Sana. Mana pala? Kata gua apa? Daripada kalian penasaran, ini dia sensitivitas auto headshot bikin pala musuh auto bergetar. Nah, buat set andronya itu di 60 fps ya guys, atau hertz, atau ya di sini saya bisa sampai 120, tapi 60 aja udah gacor banget sih. Pala musuh auto hilang DPI-nya tadi ya guys ya. Nah, buat sensitivitasnya, wah ini nih enak banget sih guys, buat yang pastinya pengen kepala musuh auto bergetar pakai DPI yang rendah itu tapi tetap gampang headshot guys. Wah, keren banget sih guys, DPI yang pastinya standar ya guys ya, standar, nggak dibilang gacor banget, tapi ya itu sensitivitasnya ngeri, settingannya simple, tombol tembaknya 4-4 ke 4-9, buat pepeng shootnya di 30 ke 34 lah ya. Wah, udah sih gacor banget sih guys. Kalian pepeng shoot ataupun drag shoot ya, silahkan dipilih aja sesuai selera ya guys ya. Selera kita berbeda, tapi yap, set Android-nya tetap sama ya kan. Ini dia set Android-nya yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian impikan, yaitu di skalaminasi transisi semua di kali satuin ya guys ya semua. Nah, buat ininya itu di DPI-nya di 380 ya guys ya. Tapi yang pastinya gampang buat headshot mah ya join membership Agus Siregar ya bro. Cek pin komen di atas, banyak peruntungannya. Jadi buruan gaskeun join membership Agus Siregar yang pastinya ada di ad, ada di Discord-nya. Jadi buruan kita coba menjalin latihan RCS guys. Wah, setuju gak? Kita bahas juga. Wah, setuju gak? Keren gak? Keren gak? Yuk, mari join member, gaskeun, ramekan. Thank you.
Oke, guys, ini dia buat sensitivitas auto headshotnya, bisa bikin pala musuh bergetar. Yang mau request atau kita coba challenge berapa, kalian komen di bawah HP-nya apa. Sensitivitas sekarang tuh ya pastinya bisa diubah-ubah, DPI sekecil apapun, DPI sebesar apapun itu pastinya cocok. Jadi buruan gaskin di like, subscribe, dan di share biar teman-teman guys semua pada jago dah.